Jangan lupa subscribe YouTube channel dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Suara ada 5. Surat suara terdiri dari Presiden RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Itu ada berapa surat suara? Lima. Ya. Terima kasih. Oke, 5. Oke, mantap. Nah, setelah terima surat suara, masuk ke bilik. Dia orang-orang lain, karena hak pilih orang satu. Dibuka, coblos pakai paku. 1, 3. Di sebelahnya. Satu orang lagi. Oke, coblos. Coblos saja sembarang. Coblos di orang, coblos di partai. Ya, coblos begitu sudah. Lipat kembali. Kalau coblos dalam surat-surat itu simulasi. Presiden di sini. Presiden. Surat-surat presiden warnanya abu-abu. Tapi kasih masuk saja. Nah, di sini DPD RI warna merah. Masuk. DPR RI warna kuning. DPR Provinsi warna biru. DPRD Kabupaten warna hijau. Setelah mencoblos, ini ada tinta biar menandakan bahwa kita sudah memilih. Nah, keluar di situ. Kotak nomor 2, DPD RI warna merah. DPR RI warna kuning. Kasih masuk saja untuk simulasi. DPR Provinsi, DPRD Kabupaten warna hijau. Partisipasi. Kita akan lanjutkan di simulasi tata cara yang tadi bom itu nanti ditempel. Ini kas tunjuk, kalau satu orang berarti sah, kalau tidak sobek berarti sah. Tunjukkan ke saksi-saksi, angkat secara-cara. Satu orang coblos sah. Nomor urut berapa dia coblos? 60. Ya, nanti tempel tulis di situ. Nanti dilihat nomor urut 60 angka 1. Nah, begitu. Kotak suara berikut, surat suara berikutnya. Seperti itu. Ya, dia coblos partai, jadi dia pilih partai, dia tidak pilih caleg. Partai bisa. Saya suka jadi. Nah, ini. Ada ini. Partai Semangka. Nomor urut 5. Nah, nanti tim KBBS catat di situ nomor urut 5, Partai Semangka. Nah, setelah dari situ baru diplenokan. Nanti KBBS memplenokan hasil. Jadi nanti ketua KBBS membacakan rekapitulasi yang tadi itu berita acara yang kita simulasikan di atas. Jadi sebutkan contoh Partai Semangka surat suaranya 5. Ah, begitu. Mungkin begitu teman-teman. Setelah KBBS membawa hasil ini ke PPD.
Jadi BPS-BPS setiap kampung membawa nanti ke PPD. Nanti ada dilakukan lagi pleno tingkat distrik. Jadi PPD lagi plenokan semua suara yang sudah terkumpul di antara kampung-kampung itu. Nah dari situ PPD plenokan tingkat distrik. Setelah PPD plenokan tingkat distrik, PPD bawakan ke kabupaten. Kabupaten setelah distrik semua antar, baru kabupaten plenokan di tingkat kabupaten. Kita bawa hasil lagi ke provinsi. Setelah kita plenokan, setelah provinsi plenokan di provinsi, provinsi plenokan di tingkat pusat. Atau biasa bilang RI, Republik Indonesia, gitu. Aplikasinya, nama aplikasinya Sirekap. Aplikasi Sirekap itu nanti KPPS punya, harus punya HP Android. Nah, setelah tadi yang kita berhitungan, masuk di aplikasi Sirekap itu foto yang tadi kita tulis di atas itu. C hasil. Foto C hasil itu, kalau tidak ada jaringan, foto saja. Nanti pas dapat jaringan, dia masuk. Nah, kalau KPPS tidak bisa mengaplikasikan itu, boleh dibantu oleh PPS. PPS boleh membantu, karena PPS nanti diberikan akun Sirekap juga. Jadi kalau KPPS belum melaksanakan Sirekap itu di tingkat TPS, nanti PPS membantu, menjalankan peran KPPS. Nah, setelah dari situ, kalau memang tidak ini nanti PPD boleh membantu juga. Seperti begitu, teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya? Aplikasinya di-download, dia cuma ada di HP Android. Sementara KPWRI belum memberikan aplikasi yang bisa digunakan. Mereka ada kasih akun, tapi kita di kabupaten tidak bisa download juga. Karena kapasitasnya lumayan besar. Mungkin nanti kalau sudah diluncurkan, kami dari KPU akan memberikan langsung ke KPPS, biar langsung kita share-share saja, tidak download lagi di Google Play. Begitu, teman-teman. Terima kasih. Ada lagi?